@ani_nurhayani15 supaya kita semakin dekat. Jadi kalau misalkan kalian mau request video apapun, kalian bisa DM ke aku aja ya guys. Nah kalau gitu sekarang Sakurani mau mencari tahu lagi nih guys. Kalian inget kan di rumah Santa itu sudah ada nih pohon berkaca. Nah aku tuh pengen cari tahu lagi guys. Katanya ada jalan yang melalui apa tuh? Itu loh kerucut-kerucut yang gak boleh dimasukin itu ternyata. Dan ternyata itu adalah jeng-jeng-jeng. Kalian harus lihat nanti ya guys ya. Yaudah kalau gitu Sakurani ganti baju dulu nih. Soalnya masih pakai baju peri. Nah aku pengen ganti Sakurani pakai baju angel aja. Untuk warnanya kita coba yang apa ya guys ya. Warna kuning aja deh. Nah terang sekali ya teman-teman. Coba kalau dalamnya ini coba kita ganti kuning lagi bagus gak? Bagus sih teman-teman. Oke tinggal model rambutnya aja ya. Oke kalau gitu aku pengen yang jamet aja guys. Udah lama gak pakai yang jamet. Tapi ya teman-teman dalamannya kayak kurang oke deh. Coba kalau warna hitam bagus gak? Ya jangan yang ini dong. Bukan maksud aku dalaman yang ini guys. Nah kayak gini aja bagus teman-teman. Kan jamet. Nah terus warna rambutnya aku buat warna hitam aja ya. Terus warna matanya kita buat kuning guys. Biar sama seperti sayapnya. Oke sudah cukup teman-teman. Kalau gitu kita langsung mulai aja. Kita langsung selidiki ya. Sebenarnya tanda terlarang yang tidak boleh dimasukin itu ada apa sih teman-teman? Oke Sakurani, kamu langsung saja menjadi malaikat. Yuhu, angelnya jamet guys. Yuk kalau gitu langsung menuju ke villa baru ya. Tapi sebenarnya bukan ke villanya sih teman-teman. Sakurani mau ke rumah Santa. Sayang banget ya Santanya tidak dibuat guys. Kirain Santanya bisa bergerak sendiri. Eh ternyata rumahnya doang. Oke teman-teman kalau gitu ini sudah mau sampai di rumah Santa. Tuh dia tuh pohon yang banyak itunya guys. Yang banyak kacanya. Nah aku tuh udah coba teman-teman sebelumnya itu kan kita kesini ya. Masuk sini gak bisa masuk tuh. Jadi pembatasnya cuma sampai sini doang teman-teman tuh. Ya kan? Gak bisa kan? Aduh gimana nih? Solusinya adalah kalian tahu gak ada? Kalau ada tembok tidak terlihat seperti ini kita menggunakan sepeda. Ayo Sakurani kita pakai sepeda. Nah aku pakai sepeda yang ini aja. Terus warnain guys sepedanya biar matching. Nah aku ganti warna ini aja ya. Oke kita naikin aja di sepedanya. Terus apakah bisa? Ya gak bisa lah. Bisa dong, padahal tanpa di collision teman-teman. Lihat nih, tuh collisionnya belum aku buang loh. Wow, bisa langsung tembus. Aduh Sakurani, serem banget. Ya ampun, bajunya kok jadi gepeng begini guys. Oh my god. Ya ampun teman-teman, kita sudah berada di dalam nih. Lihat tuh. Wah ini jalan ke menuju kemana ya guys ya. Wah ini turunan nih berbahaya. Jangan. Aku pengen tahu kalau menuju ke sana kemana guys. Sepertinya tuh rumput ini glossy banget ya enggak sih? Mencinlak gitu loh guys, mengkilap maksudnya. Nah kalau gitu ini aku lanjutin aja ya. Coba kita keliling daerah sini nih. Sebenarnya pegunungan ini bisa dinaikin gak sih? Oh bisa teman-teman. Oh no, oh no, masa bisa? Ternyata ada gua guys. OMG teman-teman. Wow, ini gua yang ada di dalam pegunungan. Gua batu teman-teman. Wih, kalian lihat deh. Oh ini guanya. Wah betul dong seperti yang kalian bilang dong ya. Padahal aku tidak collision sama sekali loh. Coba kalau agak kesini kemana nih guys. Ya, kita berada di sini teman-teman. Ya udah deh, apa boleh buat kita kembali lagi ya. Ya sayangnya aku gak bisa masuk guys. Ya udah jalan jauh-jauh juga. Oh berarti tadi goanya ini kali ya guys ya. Yang warna hijau ini nih, pohon-pohon yang ini. Ya udah deh, oke kita ulangin lagi aja ya. Berarti kita jangan masuk goa itu teman-teman. Kalau enggak nanti kita jatuh lagi ke bawah ya. Oke, kalau gitu kita pakai sepedanya lagi aja. Sepedanya nggak bisa dikol, sayang banget. Kalau bisa kan nggak mubazir ya kan. Yaudah deh, nih ya. Aku tuh nggak kolisi sama sekali teman-teman. Tapi udah bisa langsung nembus tuh. Senang banget.
di college itu suka kadang tuh ya Sakurani sama sepedanya suka hilang gitu. Sakurani, kok dress kamu terbang-terbang begitu sih? Bukan, ini bukan mobil guys, tapi kring-kring. Yuk, kita nggak usah masuk ke goa ini. Aku penasaran, sampai di ujung sana kita akan menuju kemana nih guys? Yuhu, untung Sakurani sudah pakai stocking hitam guys. Jadi walaupun roknya terbang-terbang tidak kelihatan. Ayo Sakurani, kamu mau kemana? Coba guys, wow, luas banget teman-teman. Kita sudah menemukan goa. Selanjutnya kita akan menemukan apa lagi nih? Pecahkan misteri ini sama-sama ya. Gitu. Hampir jatuh, hampir jatuh. Nah, ini juga teman-teman. Ini kayaknya kalau lewat langsung jatuh deh. Ya nggak sih? Lah, kok nggak jatuh sih? Nggak usah lah ya guys ya. Itu pastinya akan jatuh Sakuraninya. Coba kita masuk ke sini aja kali ya teman-teman. Ntar kalau masuk sama nggak guys? Coba lihat dulu. Nah iya ini guys, ini goa yang tadi. Iya, aku coba ya teman-teman. Berarti gini aja coba ya. Ini kan aku udah keluar nih ya kan. Kita balik ke arah sana aja ya, balik ke rumah Santa aja ya. Dan aku penasaran nih, sebenarnya kalau Sakurani turun dari sini bisa nggak? Tidak bisa teman-teman, langsung dibuang dong, terpental tuh ya kan? Oke, ya ini mah ya guys ya, kita harus balik lagi nih, otomatis nih. Oh, yaudah, nggak apa-apa nggak apa, kita balik lagi saja. Oke, sudah ada. Terbukti ya guys ya, dua tempat yang tidak pernah kita ketahui bahwa jalanan yang tidak bisa ditembus tadi ini menuju ke goa misterius dan juga ke harbor teman-teman. Nah sekarang aku mau mencoba nih, kalau naik ke atas ini bisa nggak guys? Coba ya, ayo Sakurani naik. Parah, lihat teman-teman, Sakurani bisa naik dong. Sepedanya ya. Ayo guys, kita siapin sepedanya lagi. Kita masuk lagi ya. Oke. Tuh bisa teman-teman. Asik. Ya. Ada di mana ini? Ternyata ini guanya dalam sekali teman-teman. Lihat. Wah. Guanya dalam banget. Tolongin aku. Tolong. Bagaimana ini? Tidak ada siapa menuju ke sana ya. Aku penasaran banget nih. Tuh. Sepertinya itu golnya tembus ke salah satu tempat deh. Di manakah itu? Coba ya, teman-teman ya. Kita terus saja menuju ke dalam ya. Lihat tuh, golnya panjang banget, teman-teman. Jangan-jangan nanti ada jalanan yang misterius seperti terowongan gitu loh. Tuh lihat tuh, guys. Panjang banget kan golnya kan? Oh my god. Coba bisa masuk nggak teman-teman? Kita ada di mana nih? Tembusnya di mana nih? Aduh Sakurani, kamu bisa masuk nggak? Aduh gak bisa masuk guys. Mungkin karena ini nggak di collision kali ya. Oh masuknya dari sini. Lihat teman-teman. Lah. Lihat dong, ini mau balik lagi bukan sih? Oh iya bener, ini mau balik lagi guys. Aduh, jangan. Gak usah balik lagi. Oh my god guys, kenapa jadi ada di sini? Aduh, aku terperangkap ini. Aduh, bagaimana ini? Bisa keluar tidak? Aduh guys, aduh, bagaimana ini? Beneran aku terperangkap. Oke, kalau gitu aku harus balik lagi nih. Yaudah guys, kalau gitu ini coba ya. Kita ke rumah Santa lagi aja ya. Aku teleport aja lah ya.
kita langsung ke amusement park aja deh. Aku penasaran guys, tadi pas udah naik ke atas itu kan ada lapangan besar banget tuh. Aku pengen tahu sebenarnya tuh jalannya menuju kemana lagi guys, selain ke goa yang panjang sekali ini. Karena ini ternyata di dalamnya ini goa loh. Coba ya. Nih kan aku sudah bisa pakai jetpack ya guys ya, masuk sini ya. Coba kalau gitu kita agak kesini lagi. Ayo Sakurani, buruan buruan buruan. Kita lihat teman-teman. Nah ini dia nih, jalan yang menuju goa tadi teman-teman. No way, ini kan kastil guys. Lihat lihat lihat. Tuh ini juga probodin guys, dilarang masuk. Wah ternyata sampai di sini kerucutnya teman-teman, dari rumah Santa menuju ke kastil ya. Berarti ini akan dibuat apa ya nanti sama developernya ya guys ya. Wah aku udah gak sabar deh, soalnya ini tuh ada aspalnya gitu guys. Jangan-jangan nanti ini dibuat sesuatu lagi atau dibuat mall lagi di Sakura Ski Simulator. Wah aku gak sabar nih, soalnya banyak banget infonya, katanya nanti ada mall juga, ada apa tuh namanya, ada goa apa gitu guys, aku lupa namanya ya. Pokoknya banyak banget yang komen teman Ani juga dan DM aku, kak cobain deh beberapa tempat rahasia yang memang mungkin akan dibuat sesuatu nantinya sama Garusot guys. Ya udah deh, kita tunggu saja ya guys ya. Pokoknya kalian jangan lupa nih subscribe channel aku untuk nyalain tanda lonceng juga, supaya kalian tuh gak ketinggalan guys sama semua video aku. Nanti kalau misalkan Garusotnya sudah update, aku langsung buru-buru deh buat updatean terbaru ya. Kalau gitu teman-teman, sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa di like seperti biasa dan di share juga ke teman-teman kalian, karena tadi tuh ada goa rahasia loh. Kalau gitu terima kasih ya untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video Ani Game selanjutnya. Bye.